Oke, kita boleh mulakan Suratul Ahzab mulai daripada ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yahillu, tidak ia halal. Tidak ia halal laka bagi engkau An-Nisa perempuan-perempuan mim ba'du daripada sesudah itu itu dalam bracket lah. Wala dan tidak boleh an bahawa tabaddala engkau gantikan bihinna dengan mereka min daripada azwaji isteri-isteri walau dan jikalau Jabaka telah menghairankan ia akan engkau. Telah menghairankan ia akan engkau. Husnuhunna oleh kebaikan mereka. Illa melainkan ma apa yang malakat telah ia miliki yaminuka oleh kanan-kanan engkau bracket hamba sahaya Wa kana Allah dan adalah Allah ala atas kulli syai'in tiap-tiap sesuatu rakiba yang mengawasi Baik, saya masuk mula. Ayat yang kita baca ini adalah berkaitan dengan peringatan Allah Ta'ala kepada Nabi-Nya. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La yahillu, tidak ia halal laka bagi engkau An-Nisa. Akan perempuan-perempuan min ba'du daripada sesudah itu. Maknanya, ya sesudah 9 orang ya isma ya, daripada sesudah itu mana ya, sesudah 9 ya maka ya nabi tidak dibenarkan lagi ya untuk Allah tidak membenarkan nabi untuk berkahwin lagi ya sesudah 9 ya asalnya 13 ya kemudian ya Allah telah
mewajibkannya kepadanya hanya 9, iaitu tis'ah, ya, 9. Dan ya, selepas itu Nabi kena lepaskan yang lain. Maka tinggallah 9 dan tidak boleh sesudah 9 itu ya, Nabi menikahi yang lain. Wala tatabaddala bihinna, dan tidak boleh bahawa ia menukarkan daripada mereka min azwajin, daripada isteri-isteri. Mana sesudah itu dia tidak boleh menukarkan isteri-isteri lain. Contohnya dia ceraikan isteri satu, kemudian dia berkahwin satu lagi untuk mencukupkan 9. Ya, itu juga tidak dibenarkan. Walau a'jabaka husnuhunna, dan jikalau telah mengairankan ia akan kau oleh kebaikan mereka. Mana kebaikan ini boleh dikatakan kecantikan, kebagusan dan sebagainya, walaupun ia mengherankanmu. Illa ma malakat yaminuka, melainkan apa yang telah ia miliki oleh kanan kau. Kanan kau ni man, oleh, telah memiliki ia oleh kanan kau tu maksudnya ialah hamba. Ya, melainkan apa yang, melainkan hamba engkau. Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba, dan adalah Allah atas sesuatu yang mengawasi. Nah, ini mana dalil yang menetapkan untuk Rasul ia tidak boleh melebihi daripada tis'ah, ya, 9 orang, dan ya, kepada umatnya tidak boleh lebih daripada 4 orang. Nah, itu maknanya adalah ya, syarak, hukum syarak yang telah ditetapkan ya, dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Rasul. Nah, ini penetapan Allah terhadap Rasulnya. Baik, ayat yang ke-53. Ya ayyuha wahai allazina, orang-orang yang amanu, telah beriman mereka. La tadakhulu, jangan kamu masuk. Al-buyut, akan rumah-rumah. An-nabi-nabi. Illa, melainkan. An, bahwa. Yu'zana, ia diizinkan. Takum, bagi kamu. Ila to'am, kepada makanan. Ghoiro, bukan. Nazirin, orang-orang yang menunggu. Ina'ahu, akan hidangannya. Walakin, dan tetapi, iza, apabila du'itum, telah dipanggil kamu. Pada khudu, maka masuklah olehmu. Faiza, maka apabila. Ta'imtum, telah makan kamu. Fantasiru, maka bertebaranlah olehmu. Maka bertebaranlah olehmu. Wala, dan tidak boleh.
Mustaknisina, orang-orang yang bermesra. Orang-orang yang bermesra dalam reket asyik. Dan mereka asyik li hadis untuk bercerita. Inna sesungguhnya zalikum yang demikian itu karena adalah ia yu'zi, ia menyakiti an-nabiya akan nabi fayastahyi, maka ia malu. Maka ia malu minkum daripada kamu. Wallah dan Allah. La yastahyi. Tidak ia malu. Minal haq. Daripada kebenaran. Wa iza, dan apabila sa'al tumuna, telah kamu minta kepada mereka, telah kamu minta kepada mereka mataan, akan barangan, fas'aluhu, maka mintalah olehmu akan mereka, maka mintalah olehmu akan mereka. Min daripada, waroi belakang, hijab tabir. Zalikum yang demikian itu adhar, lebih bersih. Likulubikum, bagi hati-hati kamu. Wakulubihina, dan hati-hati mereka. Wa makana, dan tiada adalah ia. Lakum, bagi kamu. An bahwa. Tu'zu, kamu sakiti. Rasulullah, akan utusan Allah. Wala, dan tidak boleh. An bahwa.
Tankihu kamu nikahi. Azwajahu akan istri-istrinya. Mim ba'dihi daripada sesudahnya. Abadan selama-lamanya. Inna sesungguhnya. Zalikum yang demikian itu. Karena adalah ia. Indallah di sisi Allah. Azima amat besar. Ayat 54 ya, sekalikan. In jika tubdu kamu nampakkan. Syai'an akan sesuatu. Au atau tuhfuhu kamu sembunyikan akannya. Kamu sembunyikan akannya. Fa innallaha maka sesungguhnya Allah. Karena adalah ia. Bi kulli syai'in. Dengan tiap-tiap sesuatu. Alima. Amat mengetahui. Baik, kita ulang balik ya. Ayat yang ke-53 ni panjang ya. Setengah muka. Baik ya, kita semak semula. Ayat ini berkaitan dengan ya adab ya. Sebab ya biasanya masyarakat jahiliyah mereka tidak punya adab dan bagi mereka itu sudah jadi satu kebiasaan. Tapi ya sebenarnya ia kurang sopan. Ya, jadi datangnya Islam itu mengajarkan beberapa adab, adab-adab yang baik. Ya. Baik di sini ya adabnya berkunjung ke rumah Nabi. Ya ayuhan lazina amanu, la tadkhulu buyutan nabiyah. Wahai orang-orang yang telah beriman mereka, jangan kamu masuk akan rumah-rumah Nabi. Illah, melainkan. An yu'zana lakum, bahawa ia diizinkan bagi kamu. Ila ta'amin, kepada makanan. Wairona zirina ina'ahu, ia bukan orang-orang yang menunggu hidangannya. Nah, di sinilah ya adab yang diberikan. Sebab ya kadang ya, umat ni tak faham adab ya. Jadi sebenarnya ya, ayat ini nak mendedahkan atau nak memberitahu Nabi segan nak bagi tahu. Allah telah memberitahu. Ya, supaya ya umat ini tahu tak boleh masuk rumah Nabi. Kecuali ya Nabi izinkan untuk datang makan. Nah, jamuanlah kirinya. Datang jamak, datang berjamu.
bukan ya menunggu-nunggu hidangan. Mana contohnya? Saja datang berborak-borak dekat Nabi, ya sampailah kepada time makan, nak menunggu time makan. Jangan berbuat demikian. Saja buat lama-lamaan supaya dia nampak nanti tak dapat nanti hidangan atau makanan. Jangan buat demikian. Walakin dan tetapi iza du'itum, apabila telah diseru kamu atau diajak kamu pada hulu, maka masuklah olehmu. Ya, faiza taim, apabila telah diajak kamu masuklah olehmu, artinya baru masuk. Itu jawapan kita lah. Jawapan sendiri. Bila diajak, silakan masuk, masuklah. Ya. Faiza taimtum, maka apabila telah makan kamu, fantasyiru, maka bertebaranlah olehmu. Bila dah makan, ya jangan banyak songe. Silakan jalan. Macam itulah bahasanya. Ya. Wala musta'nisina lil hadis. Dan ya tidak boleh orang-orang yang ya musta'nisini, orang-orang yang ya, berjinak-jinak ya, atau dikatakan ya biasanya beramah-tamah, asyik, itu bahasa-bahasa dia lah. Ya, asyik lil hadis, untuk bercerita. Kalau kita nak faham lagi, ya, dan tidak boleh asyik untuk bercerita. Itu lagi faham lah. Ya. Beramah-tamah, ya. Berjinak-jinak, itu semua bahasa-bahasa dia lah. Untuk panjangkan cerita, borak-borak panjang lepas makan, itu tidak dibenarkan. Inna zalikum, sesungguhnya yang demikian itu karena adalah ia yu'zin Nabi. Adalah ia menyakiti akan Nabi. Perbuatan itu adalah perbuatan menyakiti Nabi. Bayastahyi minkum, maka ia malu daripada kamu. Nabi nak memberitahu malu. Tetamu. Ya. Nak diberitahu malu. Tak diberitahu ya. Nak berborak-borak manjang. Ya. Nabi pun dah penat. Ya. Contohnya. Wallah la yastahyi minal haq. Dan Allah tidak ia malu daripada kebenaran. Jadi Allah tak malu. Allah terangkan. Kebenaran tu diterangkan. Supaya orang faham. Nabi nak terangkan malu. Padahal ayat-ayat macam ni kan tak sedap kan nak dibagi tahu. Ya, kenapa Nabi bagi tahu? Itu nak menunjukkan Nabi ni tak menyembunyikan. Padahal hal ini adalah dari ya, daripada Allah menyentuh diri Nabi. Ya. Tapi Allah dedahkan. Hati Nabi ni malu nak bagi tahu. Tapi Allah tak malu nak memberitahu. Itu maksudnya. Ya. Kalau ikut-ikut kan memanglah segan nak bagi tahu ayat-ayat macam ni. Ya. Tapi itu adalah hak kebenaran yang perlu disampaikan. Nabi terangkan juga. Ya. Wa iza sa'altumuhunna. Dan apabila telah kamu minta akan mereka-mereka, hunna tu nampaknya kepada mu'annas. Artinya kepada isteri-isteri Nabi, mata'an. Ya, akan ya barang-barangan atau benda atau sesuatu keperluan, itu dikatakan mataan. Bila kau nak minta satu keperluan barang dan sebagainya, fas'alu hunna, maka mintalah olehmu ya akan mereka, mereka hunna tu mu'annas, akan mereka iaitu isteri-isteri Nabi, min waro'i hijab, daripada balik tabir, balik tirai. Maknanya ya, dengan isteri Nabi tak boleh direct minta bersemuka, melainkan ya di balik hijab. Ya. Zalikum athar. Yang demikian itu lebih bersih li kulubikum, bagi hati-hati kamu, wa kulubihina, dan hati-hati mereka. Ya. Supaya nak jaga hati. Ya. Sebab itu ya, tidak boleh bersemuka.
Wama kana lakum antuk zu Rasulullah. Dan tidak adalah ia bagi kamu bahawa kamu sakiti akan utusan Allah. Jangan kamu sampai sakiti hati Nabi. Wala antankihu azwajahu min ba'dihi abadan. Dan tidak boleh bahawa kamu nikahi akan isteri-isterinya daripada sesudahnya, sesudah tidak ada Nabi. Selama-lamanya. Ini kelebihan isteri Nabi sebagai ummul mukminin, ibu kepada orang-orang yang beriman. Jadi bila dia ya dah janda contohnya, ya, tidak boleh dinikahi selama-lamanya. Itu ya pesanan ataupun syariat yang Allah telah turunkan kepada Rasulnya, ya, untuk disampaikan. Artinya isteri-isteri Nabi tidak boleh dinikahi oleh sesiapa selama-lamanya. Inna zalikum kana indallahi azimah. Sesungguhnya yang demikian itu adalah ia di sisi Allah amat besar. Maksudnya apa? Dosanya. Ya, dosanya itu amat besar. Seandainya ya kamu lakukan. Begitulah peraturan-peraturan atau ada sedikit protokol ya kepada Nabi tentang masuk rumah, tentang berbicara dalam rumah. Itu protokol-protokol yang perlu diketahui ya. Tentang ya minta sesuatu barang daripada istri-istrinya kalau berjiran sekalipun ya. Dan diterangkan juga ya tidak boleh dinikahi istri-istrinya sesudah Nabi tidak ada. Abadan selama-lamanya. In tubdu syai'an wa tufuhu. Jika kamu nampakkan akan sesuatu atau kamu sembunyikan akannya. Oleh kerana ayat ini adalah ayat berkaitan dengan ayat atas. Ya, yang dimaksudkan ialah hal nikah. Artinya ya kamu nampakkan atau kamu sembunyikan ya untuk berharsat nak nikah dengan isteri Nabi atau bekas isteri Nabi. Fa innallaha kana bi kulli syai'in alima, maka sungguhnya Allah adalah ia dengan ketat suatu amat mengetahui. Jadi Allah ya tidak membenarkan ya, di mana diharamkan untuk selama-lamanya tidak boleh dinikahi. Kalau siapa ya apa ni nampakkan ataupun sembunyikan dalam hati, semua itu diketahui oleh Allah Taala. Baik, seterusnya ayat yang ke-55 ya. La junaha, tiada kesalahan. Alaihinna, atas mereka. Pi pada abaihinna, bapa-bapa mereka. Wala dan tidak abnaihinna, anak-anak lelaki mereka. Wala dan tidak ikhwanihinna, saudara-saudara lelaki mereka. Wala dan tidak abnai, anak-anak lelaki. Ikhwanihina, saudara-saudara lelaki mereka. Wala dan tidak abnai, anak-anak lelaki. Akhwatihinna,
saudara-saudara perempuan mereka. Wala dan tidak. Nisa'ihinna. Perempuan-perempuan mereka. Wala dan tidak. Ma, apa yang? Malakat telah ia miliki. Aimanuhunna. Kanan-kanan mereka. Bracket hamba sahaya. Wattaqina. Dan bertakwalah olehmu. Allah kepada Allah. Kalau lelaki wattaqullah. Kalau perempuan wattaqil wattaqinallah. Innallaha sesungguhnya Allah. Kana adalah ia. Ala kulli syai'in. Atas tiap-tiap sesuatu. Syahida yang menyaksikan. Baik, ya, saya mahu semula. Ayat yang ke-55 ini menerangkan tentang ia tidak perlu kepada hijab ataupun bebaslah. Ya, tidak, ya, mani tidak terikat dengan protokol-protokol. Ya. Jadi yang diperbolehkan, nah itu maknanya, ya. Untuk isteri-isteri Nabi. La junaha alaihinna, tiada kesalahan atas mereka, fi abaihinna, pada bapa-bapa mereka. Mana tidak bertudung, tidak berhijab, ya. Tak mengapa. Ya. Kalau kepada bapa-bapa mereka. Wala abna'ihinna, ya, dan tidak ni, ya, anak-anak lelaki mereka. Mana tidak-tidak ni tidak ada kesalahan. Dia atap kepada la junaha. Jadi la junaha, la junaha. Semua tu adalah atap maktuf. Ya. Jadi soal maksudnya dan tidak-tidak kesalahan juga kepada anak-anak lelaki mereka. Arti bebaslah. Ya, tidak ada tidak ada protokol tu. Ya. Wala ikhwanihina, dan tidak kesalahan juga kepada saudara-saudara lelaki mereka. Saudara lelaki ni mana ada beradik yang lelaki. Ya, ada beradik lelaki mereka. Tak ada kesalahan. Ya. Mana dia bercakap tu, bebaslah bercakap. Ya. Ha. Wala abna'i ikhwanihina, dan tidak ada kesalahan juga kepada anak-anak lelaki, saudara-saudara lelaki mereka. Anak-anak buah dialah yang, ya, daripada adik-beradik lelaki. Anak-anak daripada adik-beradik lelaki. Tak ada kesalahan. Wala abna'i akhwatihina, dan tiada, ya, tiada kesalahan juga kepada anak-anak lelaki, saudara-saudara perempuan mereka. Mana anak-anak buah juga. Kepada, ya, yang adik-beradik perempuan. Nah, jadi anak-anak lelaki daripada adik-beradik perempuan tak ada kesalahan. Ya, kalau tidak berhijab, ya, kalau datang rumah, ya, tidak ada kesalahan. Wala nisa'ihinna, dan tidak ada kesalahan juga kepada isteri-isteri mereka. Mana isteri mereka ni, ya, daripada dan isteri, sorry, dan tidak, ya, kepada perempuan-perempuan mereka. Perempuan-perempuan ni maksudnya ialah, ya, keluarga mereka lah. Perempuan-perempuan daripada kalangan keluarga mereka pun mereka tidak perlu kepada hijab. Ya. Wala ma malakat aimanuhunna, dan tidak
ya, kesalahan juga kepada hamba sahaya mereka. Itu makna ayat malakat aymanunna. Ya. Nah, kepada hamba sahaya mereka juga tidak ada kesalahan. Wattaqinallah, dan bertakwalah olehmu kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana, adalah ia, ala kulli syai'in syahida, adalah Allah atas tetap suatu yang menyaksikan. Ya, syahida ini adalah khobar kana. Ya. Jadi kedudukan dia kana syahidan. Ha, macam tu. Kana syahidan ala kulli syai'in, adalah ia, iaitu Allah yang menyaksikan atas tiap-tiap sesuatu. Ya. Ini ya, mengenai tentang keluarga Nabi atau peringatan-peringatan kepada isteri Nabi. Ya. Maknanya yang boleh, yang tak boleh, ha, macam tu. Ya. Jadi dia tidak perlu ya, berhijab kalau kepada ayat yang ke-55 ini yang diterangkan tadi. Ya. Baik, ya, kita bersambung pula dengan pelajaran sorok kita. Sampai bilangan berapa? Sekejap ya, saya buka. Tengah tutup. Okey. Boleh buka mic? Nombor apa, sorok? Dua sembilan ya? Hah? Macam mana? 38? Tak clear? 2 ke 3? 28? Ha, 28. Jelas. Tak apa-apa clear tadi. 28. Okey, 28 ni iaitu tasriful mudha'af. Ya. Yeah. Tasriful mudha'af. Mudha'af ni maknanya ganda ya, digandakan. Wazan masih wazan fa'ala. Fa'ala yufa'ilu, qallala yuqallilu taqlilan, dengan makna sedikitkan, asal daripada perkataan qalil. Qalil itu sedikit. Jadi ini sedikitkan. Okey ya, kita teruskan dengan tamrin 28. Tamrin 28 iaitu mim roro. Mar roro. Mana pahitkan. Ya, mar roro, pahitkan. Okey, cuba buat. Fi'il madhi mar roro mudhari. Yumarriru masdarnya. Masdar tam. Tamriron. Amar. Marrir. Marrir. Nahi. Latu marrir. Isim fa'il. Mumarrirun. Isim maf'ul. Mumarrorun. Makan zaman. Murarrorun. Murarrorun. Madhi majhul. Murriro, murriro, mudhari majhul, yumarroru. Okey, itu mana pahitkan. Nombor dua, maddada mim dal dal. Maddada, memanjangkan. Ingat tak? Pi amadim mumaddadah. Mumaddadah tu daripada maddadah tu lah. Ya. Yeah. Pi amadim mumaddadah, pada tiang-tiang yang memanjang, pada palang-palang atau tiang-tiang palang yang memanjang. Surah apa? Wailulikuli umazatilumazah. Eh? Baik, maddadah mudhorinya? Yumaddidu masdarnya? Tamdi dan amar? Maddidnahi? La tumaddid isim fa'il. Mumaddidun isim maf'ul. Mumaddadun. Kalau muzakkar mumaddadun. Ya, kalau muannas mumad
mumaddadatun. Kalau waqaf mumaddadah. Nah, ya. Nah, itu isim maf'ul tuh yang kita jumpa pada surah ya Al-Humazah. Baik, kalau ia makan zaman mumaddadun, mumaddadun. Madhi majhul. Mudida mudhari majhul. Yumaddadu. Nomor tiga, khofafa. Maknanya meringankan. Khofafa. Khofafa mudhari. Yuhofifu. Masdarnya tahfifan. Amar. Khofif nahi. La tuhafif isim fa'il. Muhafifun isim maf'ul. Muhafafun. Makan zaman. Muhafafun, muhafafun. Madhi majhul. Hufifa mudhari majhul. Yuhafafu. Itu mana merengankan. Ya, merengankan. Ada najis muhafafah. Ada najis yang ringan. Ada najis mukhallazah. Najis yang diberatkan. Ya, yang berat. Okey, nombor empat. Al-khosot-sot. Khososo. Mana tentukan. Okey, mudhari apa? Khososo. Yuhosisu masdarnya. Tahsison. Amar. Khosis. Nahi. Latu khosis. Isim fa'il. Mukhosisun. Isim maf'ul. Mukhososun. Makan zaman. Mukhassasun, mukhassasun. Madhi majhul. Khusisa mudhari majhul. Yukhassasu. Okey, nombor lima. Ain mim mim. Ammama. Ya, maknanya mengumumkan. Tadi mana tentukan. Ini mengumumkan. Umumnya. Ha, kita harus sebut umumnya. Okey. Mudhari-nya apa? Ammama. Ammama yu'ammimu masdarnya ta'miman. Amar. Ammim nahi. La tu'ammim isim fa'il. Mu'ammimun isim maf'ul. Mu'ammamun makan zaman. Mu'ammamun, mu'ammamun. Madhi majhul. Ummima. Mudhari majhul. Yu'ammamu. Yeah. Baik, itu mengumumkan. Nombor enam. Rodaldal. Rodada. Mana mengulang-ulangkan. Mudhari-nya apa? Rodada. Masdar dia. Amar, nahi, isim fa'il, isim maf'ul, muraddadun. Makan zaman, muraddadun, muraddadun. Ya. Madhi majhul. Ruddida mudhari majhul. Yuraddadu. Okey, satu makna ya perlu diberikan, iaitu nombor lima. Mengumumkan. Kalau madhi macam mana ikut wazan? Madhi. Mengumumkan. Telah mengumumkan ia mudhari. Ia mengumumkan. Masdar.
pengumuman. Amar. Umumkanlah oleh engkau. Nahi. Jangan kau umumkan. Isim fa'il. Yang mengumumkan. Isim maf'ul. Yang diumumkan. Yeah. Makan. Tempat mengumumkan. Tempat mengumumkan. Zaman. Masa mengumumkan. Madi majhul. Telah diumumkan. Ya mudhari' majhul. Ia diumumkan. Okey. Ya. Yeah. Mumtaz. Okey. Untuk akan datang. Ya. Yeah, saya dah hantar dekat grup. Dan wazan tasriful misal. Ya. Yeah. Bahagian 29. Tasriful misal. Tasriful misal ni kita kena faham. Ya. Yeah. Kalau muda'af ni dia ganda. Ada sabdu. Kalau misal. Maksudnya murub mutalnya di awal. Dan perlu diingat. Pada tasriful misal ni. Ya, ada isim fa'il, ada isim maf'ul, tapi makan zaman tak ditulis. Tolong tulis ya, tambah nanti. Jadi ada sampai isim fa'il, isim maf'ul. Makan zaman tak ada, tapi makan zaman ikut maf'ul. Sama dengan maf'ul, makan zaman tu tambahlah. Ya. Saya bagi contoh wassalah. Wassalah wasat lam, wassalah. Ya. Itu contoh. Ha, jadi bab dia tasrif misal. Dan jadi kalau misal maknanya huruf mutalnya lima di awal ya. Kalau mudhaf ingatkan ganda mudhaf. Misal awal, huruf mutal di awal. Kita ada tajuk-tajuk dia misal, ajwab, multawi ya. Ha. Baik, sampai situ dulu untuk hari ini. Nah. Ha. Dengan isim maf'ul sama. Jadi makan zaman sama dengan isim maf'ul. Okay, itu saja ya. Sadaqallah.